ini kalau kita amati dari kemarin kan dia memberikan statement bahwa kita akan melanjutkan pembangunan Pak Jokowi gitu ya. Terus Pak Jokowi juga menyambut, Pak Jokowi memberikan ruang kepada Pak Prabowo dengan pertama akselerasi percepatan ya pemerintahan, terus Pak Prabowo juga dibukakan jalan untuk mulai ada tim khusus ya percepatan pembangunan transisi gitu ya. Jadi saya pikir ini sahut menyahut kalau saya amati ya antara Pak Jokowi dengan Prabowo, Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi kalau saya amati lebih kepada sahut menyahut. Pak Jokowi membukakan ruang, Pak Prabowo juga menerima dan menyambut kelanjutan pembangunan dari Pak Jokowi. Jadi kalau saya amati ke situ saya lihat. Jadi lebih ke sahut menyahut. Sepertinya mereka berdua ini negarawan yang mau membuat transisi pemerintahan ini lebih cepat. Apakah nanti hasil secara politiknya berbeda, itu urusan politik. Tapi kalau secara pembangunan, kita lihat memang terbuka nih, sahut menyahut. Mereka mau supaya transisi ini cepat, tidak ada kemandekan di tengah jalan, ini sifatnya lebih masif. Kalau soal titipan nama ini bergantung sama Prabowo. Kalau beliau menganggap bahwa ini membantu pekerjaan dia, ya saya pikir diterima. Makanya kita sangat menunggu di 20 Oktober. Siapa yang akan ditunjuk oleh di kabinet, apakah usulan nama yang diajukan oleh Pak Jokowi diterima atau tidak. Tetapi saya pikir ini dibawa kendali Pak Prabowo sendiri, kalau saya seperti itu sih. Ini juga maksud sebagai bentuk apa simbolisasi bahwa mereka itu saling mendukung tadi Bang ya, mengingatkan ada isu ada dua matahari kembar lah, sama ada pemecahan hubungan atau Prabowo dengan Gibran dan Pak Jokowi juga gitu kan. Iya, ya, sebenarnya sih antara Prabowo dengan Jokowi kalau saya amati ini harmonis ya. Mereka secara gimmick, secara gestur, kebijakan juga saling sahut menyahut, itu saling membuka. Tinggal bagaimana postur anggaran sebenarnya kalau saya lihat. Jadi Pak Prabowo membutuhkan dukungan postur anggaran di pemerintahan sebelumnya supaya, karena ini kan sudah di penghujung ya, sehingga transisi pembangunan atau kegiatan yang dilakukan itu bisa berjalan lancar. Tapi secara politik tentu Prabowo juga punya independensi untuk menentukan siapa dan bagaimana. Tapi sejauh ini Pak Prabowo juga saya lihat nyaman gitu ya dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sejauh ini kita amati memang membuka transisi, mengajak juga Pak Prabowo ikut melihat bagaimana postur anggaran, bagaimana target-target pencapaian pembangunan Pak Jokowi di akhir-akhir ini. Bahkan di IKN juga Prabowo diperlihatkan bagaimana Pak Jokowi ini sangat meminta sama Pak Prabowo untuk melanjutkan seluruh pembangunan yang sudah ditulis gitu ya, seperti itu sih. Artinya